不明那把劲。咱也咱把劲，搞啥呢？去，俺不问刘明那当呢，把东咱这把劲。明那，哦明那，谁把抓呀？Keluar, mari keluar. Abang Hasan. Mina. Patung, panjang ini tadi. Mana awak sarapan? Jangan bising. Nanti orang dengar. Apa kita nak buat sekarang ni, Bang? Abang ada satu jalan. Apa? Kalau Nana ikut bersama dengan Abang. Bawalah Nana ke mana saja. Itu sudah tentunya. Minta kebenaran dengan Pak Cik terlebih dulu, ya, Nana. Ayah luluskan. Ayah, tolonglah Nana. Pergilah, Nana. Kalau dah kau berdua senang, Ayah tak membantah. Terima kasih, Ayah. Doakan, Nana. Ayah senantiasa mendoakan supaya anak selamat. Bila kita nak pergi, Bang? Biar abang tukar baju dulu, nak. Baiklah. Bawalah abang ke bilik, nak. Misi, pakcik. Duduklah, nak. Apa abang nak buat ni? Abang nak tukarkan rupa, nak. Macam Datuk. Angkat muka. apa ni? Kotor lah, Bang. Nah, serupa benar macam Datuk. Sudah, mari kita pergi sekarang. Ayah. Ya. Nah, pergi, Ayah. Doakanlah. Ya, nak. Pergilah. Sekarang, nak terpaksa dukung abang. Dekatlah tu. Yalah tu. Balik. Ya, apa kau beli? Siapa orang tu? Tak lah, aku pun tak kenal. Tau! Tunggu sekejap! Kita bakal. Datuk, dia siapa? Saya bertanya ni, siapa Datuk?
Surya. Maafkan saya. Maafkan saya, Pakcik. Pakcik. Anak ini siapa? Aminah. Saya yatim piatu di dunia ini. Kesian. Mengapa kau jadi begini? Begini. Waktu saya sedang dalam perjalanan, tiba-tiba ada dua orang lelaki nak menodai saya. Saya lari. Lari. Sampailah saya kemari. Tolonglah. Tolonglah, Pakcik. Benarkan saya bermalam di sini. Pakcik. 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 Boleh. Kami senang sekali menolong anak. Pondok kami ini kecil. Tapi tak apalah. Kakak dah makan? Dah, sudah. Kakak dah makan, terima kasih. Ha, boleh Cik Adik tolong ambilkan nasi juga sikit? Ambil air nak? Lagi nak? Terima kasih. Boleh dia masuk dalam? Dia capek nampak tu. Tidak, Pakcik. Saya boleh tidur di sini saja. Saya tak begitu letih, Pakcik. Letih anak ni. Ini air, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nak lagi? Tidak, terima kasih, Pakcik. Hafsah, pergi bawa dia tidur ke bilik kau. Nak mandi dulu? Tidak, tak payah. Saya tak panas. Kalau begitu, pergi tidur dengan anak mak. Tidak, tidak. Biar saya tidur di luar. Marilah, Kak. Tidak, tidak. Tolonglah. Marilah. Tidak, tak usahlah. Mengapa? Tak apa-apa. Kalau tak ada apa-apa, pergilah. Ngapa segan-segan? Marilah, Kak. Apa yang dimalukannya? Kecil tempat ini, tapi bolehlah kita cuba-cuba. Usang sedikit. Tapi bersih, pakailah. Terima kasih. Tapi nanti koyak. Tak apalah, koyak-koyaklah. Apa yang ditunggu lagi? Masukkanlah. Hmm?
Dah dia malu-malu tadi. Alamak. Sudahlah nak, sudahlah. Tak ada apa-apa yang terjadi pada diri kau. Tidak. Betul? Betul. Iya. Iya, Mak. Alah. Abang San! Abang San! Abang San, ada satu perkara tak baik, Abang San. Apa? Pak Ali paksa Kak Long kahwin dengan dia. Abang tahu. Tapi, apa Abang boleh buat? Tapi, kita masih boleh selamatkan dia. Macam mana? Abang ni miskin. Kalau miskin, kita buat cara miskin. Tengok. Ayah suruh Man panggil. Abang juga mesti pergi. Ini tak boleh jadi, Man. Kita tak ada tentera, kau tahu. Tapi, kita ada panglima. Jangan takut. Mari kita ke sana, San. Tidak, Makcik. Jangan kau jadi takut. Mari. Apa tu? Kita semua nak pergi tengok orang kahwin. Siapa yang nak kahwin? Apa kakak tak tahu? Si tua bangka saya itu, dia nak kahwin dengan si Mina. Kakak ada dengar. Tetapi apalah salahnya? Tak salah pada dia, tapi salah pada saya. Dan salah pada masyarakat kita. Salah di sisi agama. Malah sunat. Sedangkan Nabi kita kahwin empat. Elok memang elok. Tapi ada syarat-syaratnya. Hendaklah kita berlaku adil dan jangan berat sebelah. Mampu kita menanggung mereka nafkah lahir dan batin. Kalau semalam di sini, semalam pula di sana. Sanggupkah Cik Ali? Saya akan cuba, Tuan. Baiklah. Mulakanlah, Tuan. Saya mulakan, Cik Awang. Tolonglah semua dengar baik-baik. Nanti! Boleh saya tahu apa ini semua? Ya! Ini apa? Siapa bilang aku nak kahwin? Aku bukan anak-anak. Kau tanyalah semuanya yang ada di sini. Kau silap mengerti. Yang sebenarnya aku merundingkan perkawinan Ahmad dengan Mina. Baik, kita teruskan upacara perkawinan ini. Tapi bukan Ahmad dengan Mina. Ahmad dengan Mela. Itu tak boleh. Apa tak boleh? Kau bangun dari situ. Bangun! Hasan! Ya, Makcik. Mari sini. Mari sini, aku kata. Bukan di sini lah, situ. Ha. Situ lah. Kau lah yang berhak nikah dengan Mina sekarang. Tuan, Hasan ni cinta pada Mina. Dan Mina juga cinta padanya. Kami setuju mereka dinikahkan. Jangan susah lagi, Kak Long. Orang tua tu takkan dapat menemui Kak Long. Diam! Apa macam kau? Mari, Man, tunjukkan. Marilah, Kak Long. Marilah. Pergilah, Kak Long. Pergilah. Saya harap dengan Tuan Kadi, kalau boleh, perkawinan ini langsungkanlah dengan selekas mungkin. InsyaAllah, insyaAllah. Kalau sudah setuju orang ramai, aku boleh buat. Ya. Syukurlah, dah selesai kerja kita ya, Dek Mo. Iya, Kak Yang. Mengapa pulang menangis? Apa kau tak suka? Kerana terlalu suka, Kak Yang sedih pula hati. Mereka dah selamat. Nampaknya Kak Bima bila pula. Bila apa? Merepek aja Cik Yang. Kakak ni kan dah tua. Allah, tua buat cara tua lah.
apa sih kanya tu? Buat apa? Tengok mana? Tengok anak kita lah. Bukan Mina. Sudah turun. Lain orang pun nak tengok. Fatima itu nak jumpa. Di mana? Tu. Cik Fatima panggil saya. Apa panggil?